Halo Lur, selamat datang di channel Kurki Food Hunter. It's ya. Yeah. Bersama saya. It's okay. Sudah 3 bulan enggak keluar. Mesti enggak asing kalian, warga Solo enggak asing ini sama YouTuber top ini. Siapa YouTuber Mas? YouTuber cupu, miskin, sudah tua. Joni Raja. Joni Raja, jangan lupa di-subscribe. Subscribe. Yang ini Mas siapa? Ini udah enggak asing sih, yeah. Teman-temanku. Siapa? Ricky Andrian. Oke, jangan lupa di-subscribe juga ya. Oke. Ini kita mau kuliner apa ini, Mas? Ini kuliner pedes. Pedes ya, edisi pedes ya. Bahkan super pedes sih, karena kita lihat di salah satu akun Instagram kuliner di Solo sih. Bikin penasaran, Mas ya. Lomboknya mar banget. Gimana rasanya? Enggak usah banyak cincang, langsung aja kita cus nyonyor ke sana. Dadah semua. Ini Lur, wedangan Pak Tris, spesialis menyemek di Jalan Yosudarso, Solo. Di sini tuh konsepnya juga wedangan. Dan banyak banget pilihan lauknya, sunduane, minumane, jadi sesuaikan selera teman-temanku semua aja ya. Tapi di sini yang spesial adalah mie nyemeknya. Di sini menggunakan mie sedap. Dan ini dia proses memasaknya. Selamat menikmati proses memasaknya. Di sini dalam satu wajan bisa 20 mie. Dan pakai saus spesialnya. Saus SD gitu. Nah, nanti diublek-ublek gitu. Terus masukkan bumbu minyak. Api itu dari perasaan. Jangan lupa sayur biar sedikit sehat. Karena api itu juga pengaruh merasa. Dah, aku mau naker dulu. Tapi senyumnya Bapak bikin sejuk pembeli, Pak. Halo Lur, nih mie nya udah jadi. Ini aku pesen mie nyemek yang super pedes. Harganya 12.000. Tapi di sini juga ada yang jumbo, harganya 18. Tapi udah cukup sih yang porsi 12.000. Ini Lur, gila merah banget. Mangkoknya wis oren, mine abang, mie ngeri lah. Tapi tenang. Ben perutku gak sakit nih, aku bawa bir ben. Semoga gak sakit perutku ya. Mohon doanya teman-teman. Semoga ini bukan video terakhir saya ya. Kalau boleh ngeri ya, karena surat rahasia tak Lur. Anu aja, sampaikan saya bangga menjadi orang Solo. Artis idola apa? Artis idola saya sendiri, karena semoga saya jadi artis ya. Kita cobain ya, Lur. Siap, Lur. Mas Joni cobain ya. Oke. Sisik ngombe susu ini sih. Ngombe, Lur. Ini minyak kita cobain. Wis luwe iki ke tau, Lur. Gak akan ngomong. Maam, Lur. Sekali lagi kita cobain. Maam, Lur. Kalau soal rasa nih, ini enak. Cukup enak. Pedesnya nampol banget, yang super pedes. Rasa cabai rawitnya nendang banget. Kuahnya kental banget. Dan kita masih bisa mendapatkan rasa gurih. Jadi nggak cuma pedes. Jadi mungkin kalau yang di luar sana, teman-temanku yang suka pedes, kuat dengan pedes, ini pasti enak banget. Bisa merasakan pedas, gurih,
Kalau aku karena nggak suka pedes ya, maaf ini kepaksa ini. Penasaran banget sih. Ini pedes banget. Sikat meneh, sikat. Maaf lur. Es tenger-tenger gitu lur. Mantap, mantap. Ini anu, Mas. Buat malam-malam cocok, pinter bapak ya. Jualannya malam. Jadi ini jam 4 tak. Cocok banget bagi teman-teman di luar sana yang mau kuliner malam pedes, ini wajib sih. Simple soalnya Indomie apa? Kok Indomie. Bapak ini tim mie sedap, lur. Bukan bukan tim Indomie. Kalau aku tim Indomie. Oh, aku mie sedap. Nanti teman-teman bisa komen ya, kalian tim apa? Tim Indomie, mie sedap atau tim Super Mie malah? Mie-mie lagi. Wah. Nage sih, ini nage sih simple, rasanya simple. Apa tinggal ngobrol-ngobrol nanti coba-coba lah habis sendiri. Tambah, ini, ini sama ini ya. Oh, lihat lor, dia berani enggak? Maaf lor. Coba lor. Sese iki obene di pinggir kesek lor. Wah, wes. Few moments later. Bu, anakmu loro weteng ke bu. Udah, nyerah aku nyerah. Kamera, nyerah, nyerah. Oh, buat youtuber kuliner yang raja pedes, kalau mampir ke Solo, wajib kesini sih. Karena aku tadi lihat banyak yang nggak habis yang pesan super pedes, sangat-sangat pedes sih. Wah. Umbulku meler. Asistenku banyak banget ya. Ulang. Tisu. Oke. Okay. Jadi teman-teman rasa rasanya ini cukup enak. Harganya juga terjangkau banget. Cuma 12.000. Porsinya juga banyak sih untuk ukuran makan malam. Kenyang. Cuma saya cukup banget nih soal pedes, enggak habis saya. Terus ini menu di sini ternyata itu wedangan, teman-teman. Tak kira itu cuma jual mie. Jadi banyak sunduan khas wedangan Solo gitu, minumannya juga banyak, terus ada nasi goreng, ada mie goreng, banyak banget. Jadi teman-teman yang nggak doyan pedes banyak pilihannya. Pelayanannya bapaknya khas banget, senyumnya khas banget. Akses lokasinya teman-teman gampang banget dijangkau, di pinggir jalan pas, di Google Map juga ada. Suasananya nyaman banget, kita di pinggir jalan pas ini bisa lihat kendaraan yang lewat, terus cukup bersih, jadi bikin nyaman juga. Nanti di sini lesehan ya, pakai tiker gitu. Di sini sayangnya teman-teman belum ada di Grab sama di GoFood. Jadi teman-teman harus wajib kesini kalau memang pengen kuliner pedes mie nyemek ini. Terus parkirannya teman-teman nanti yang bawa mobil bawa motor tenang, parkiran ada, mas-mas parkir juga ada. Jadi wis ono sing ngabani. Sekian teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jika suka video ini silakan di like, jika suka dengan channel ini silakan di subscribe, jika video ini bermanfaat untuk orang lain silakan di share sebanyak-banyaknya ke mantan-mantanmu juga nggak apa-apa ya. Jika ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di hunting kuliner berikutnya. Dah, jam berapa? Kalau ready maghrib, Mas. Maghrib ya? Ready ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 1.